bantuan dari Ibu Mimi Jakarta sebesar 1 juta dan Bapak Kim Tan dari Los Angeles 1 juta. Total 2 juta saya serahkan untuk Ibu Ondang Tora, warga Sagatani ini, supaya bisa jadi biaya kalau nanti mau melanjutkan berobat dirujuk ke Pontianak. Saya sakitnya. Sakit apa? Tumor. Tumor? Sudah dioperasi? Belum. Oh, jadi gimana? Yang jaga ibu nggak ada? Anak saya kerja. Anak ibu kerja di mana? Singkawang situ. Jadi ibu sendiri di rumah sakit? Iya. Jadi mau dioperasi di mana? Katanya sih belum menunggu. Padahal saya udah fit, katanya mau di Pontianak. Oh, mau dioperasi di Pontianak? Di iya. Sini nggak bisa? Iya, katanya. Sakit tumor? Iya. Tumor rahim? Itu udah berapa lama sakitnya? Pokoknya yang udah ketahuan nih udah 4 bulan. Oh, sudah 4 bulan. Ibu, tadi, ibu namanya siapa tadi? Ondang Tora. Ondang Tora, umur berapa tahun? 52. 52. Oh, mau dirujuk ke Pontianak? Iya. Kapan mau dirujuknya? Belum tahu lagi, sebenarnya saya belum fit. Belum sehat. Belum sehat. Jadi ini ada BPJS ya? Ada. Oh, pakai BPJS ya. Sudah berapa hari masuk? Loh, 3 hari-hari ini. Sekarang saya sedang berada di Rumah Sakit Vincentius Singkawang. Di mana ada laporan dari Pak Vincent ya. Pak Vincent kan di RT 8 ya. Ya. Ibu adalah warga RT 7, Kelurahan Sagatani. Ini warganya Pak Cai. Warga Pak Cai sedang sakit, katanya ada tumor ya. Iya. Dan rumah sakit menganjurkan kalau sudah kondisi agak baik mau dioperasi di Pontianak. Ya. Semua menggunakan BPJS kan? Iya. Jadi saya antarkan sedikit bantuan untuk biaya kalau ibu mau perjalanan ke Pontianak ya. Iya. Nah, ini ada bantuan dari Ibu Mimi Jakarta sebesar 1 juta dan Bapak Kim Tan dari Los Angeles 1 juta. Total 2 juta saya serahkan untuk Ibu Ondang Tora, warga Sagatani ini, supaya bisa jadi biaya kalau nanti mau melanjutkan berobat dirujuk ke Pontianak. Ya, Bu, ini diterima ya, tangan. Oke, makasih. Ini 2 juta dipakai untuk perjalanan. Oke. Dan dipakai baik-baik, Bu, ya. Iya. Suami kerja apa? Tidak ada suami saya. Oh, kamu nggak ada suami? Ada janda. Pokoknya nanti bisa dimanfaatkan baik-baik dan ini bisa sembuh. Iya, oke, ya, makasih. Kalau ada pegangan kan lebih tenang ya, Bu, ya. Iya, Oke, oke. Ada pesan lagi nggak? Ada, saya semua sembuh-sembuhnya. Saya tidak puas-puas berobat dimanapun. Sudah lama? Sudah lama saya berobat, Bu. Saya tidak ada sampai saya untuk berobat. Tidak apa? Saya sembuh. Tidak pernah sampas untuk berobat. Oh, sudah kesampas berobat? Tidak pernah sampas untuk berobat, semoga saya cepat sembuh. Saya tak bisa dengar ibu ngomong apa. Saya tidak pernah sampas untuk berobat ini sebelum saya belum sembuh. Iya, ibu harus sembuh ya. Iya. Ya, yang pokoknya ibu yang semangat. Ya, iya, nanti kalau memang harus diangkat tumornya, angkat baru sembuh. Banyak orang sakit gitu ya, ibu nggak usah sedih ya. Iya. Nah, nanti kalau kapan-kapan saya ke Sagatani saya jenguk ibu. Iya, makasih okay. Ya. Iya, cepat sembuh ya. Saya pamit pulang, Bu. Iya. Ya, nanti salam ya buat Pak RT ya. Iya. Buat anak-anak. Iya. Oke, saya pulang ya.